Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi dan selusin pimpinan dunia, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dinyatakan positif COVID-19. Pengumuman Hun Sen yang dinyatakan positif COVID-19 diumumkan dalam laman Facebook resminya pada Selasa 15 November atau pada hari H dimulainya KTT G20. Hun Sen sendiri mengaku tidak tahu dari mana ia tertular COVID-19 tersebut. Sebab menurutnya, sebelumnya ia meninggalkan Kamboja untuk ke Indonesia, ia sudah melakukan tes COVID setiap harinya. Bahkan sebelum keberangkatan, Hun Sen melakukan tes COVID-19 sebelum ia naik pesawat. Namun saat itu, ia dinyatakan negatif COVID-19. Hun Sen menyebut bahwa ia mulai tahu tertular COVID-19 saat ia ke Rumah Sakit Indonesia pada Senin sore, dan saat itu ia pun dinyatakan positif COVID-19. Namun, Hun Sen merasa beruntung lantaran datang terlambat saat acara makan bersama pemimpin dunia di G20. Karena positif COVID-19, Hun Sen pun menyatakan akan kembali ke negaranya. Meski begitu, pihaknya pun memberikan perwakilan agar Kamboja bisa tetap terlibat dalam KTT G20. Siap. Siap.